Peresmian Sanggar Seni Rancage di Aula Desa Mandalawangi, Kecamatan Lales, Kabupaten Cianjur, Senin 1 Mei 2023. Hadir Kepala Desa Mandalawangi, Dida Gumilang SE, sekaligus meresmikan. Ketua Sanggar Seni Yayan Hadianto SPD hadir. Pengurus Sanggar juga, ONI, unsur APDES, Porkopimcam, PKK, Mitra Desa, dan lainnya. Dalam sambutannya, Dida Gumilang berharap dengan adanya Sanggar Seni ini mampu menggali potensi anak didik serta sebagai penyalur bakat dan minat siswa-siswi khususnya di wilayah desa atau pemerintahannya Mandalawangi. Semoga dengan hadirnya Sanggar Seni Rancage mampu menjadi penggali potensi anak didik serta sarana penyaluran bakat serta minat mereka. Sementara itu, Ketua TPPKK Desa Mandalawangi sangat mengapresiasi hadirnya Sanggar ini. Cerdas itu relatif. Cerdas tanpa kerja keras tidak akan membuahkan hasil yang baik. Kalau tidak kerja keras, maka kita tidak akan mampu meraih mimpi-mimpi yang diharapkan, katanya. Ketua Sanggar Seni Rancage, Yayan Hadianto SPD, mengaturkan banyak terima kasih hadirnya Pemdes, PKK, para peserta didik, sanggar, dan lainnya. Sanggar serta giat hari ini tak lepas dari peran serta dukungan para orang tua murid, pemerintah setempat, donatur yang ada, ungkap Yayan. Setelah peresmian, Kades Dida dan semua yang hadir berkesempatan berbaur dengan mereka dan menyaksikan giat seni. Demikian.